dunia pendidikan di Kota Parepare tercoreng dengan beredarnya video perkelahian seorang siswa dan seorang siswi SMA dalam ruang kelas. Perkelahian ini menjadi tontonan teman-teman sekelasnya. Dalam video ini, terlihat dua orang siswa dan siswi terlibat perkelahian di dalam ruang kelas. Perkelahian terjadi antara siswa FR dan siswi MH, keduanya merupakan teman satu kelas di SMA Negeri 4, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Aksi kedua pelajar menjadi tontonan teman-teman sekelas mereka sebelum akhirnya keduanya dipisahkan. Setelah kejadian ini, MH harus menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami sakit kepala. Peristiwa ini berawal saat jam pelajaran terakhir ketika tidak ada guru yang mengajar. Para siswa saling melempar kertas di dalam kelas. MH yang terkena lemparan kertas dari FR sebanyak 3 kali akhirnya terpicu emosinya. Wah, cuma main-main kertas, saling pukul-pukul, akhirnya enggak sengaja dipukul pakai spanduk itu, gulungan-gulungan spanduk, dia tidak termasuk keras kalau menurut saya. Pihak keluarga MH telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, namun pihak sekolah masih mengupayakan mediasi di antara kedua belah pihak. Hasrul Nawir, Parepare.